Halo Infolover, kita akan bahas apa itu meteor, komet dan apa itu bintang temukus. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Fenomena langit 2022 di Indonesia berupa hujan meteor dan penampakan komet yang kerap dikaitkan dengan lintang temukus selalu ramai diperbincangkan. Perlu diketahui, hujan meteor dikabarkan akan dimulai pada akhir Juli tahun 2022 dan berlangsung hingga Agustus tahun 2022 mendatang. Puncak hujan meteor Perseid akan tiba pada tanggal 12 Agustus tahun 2022 mendatang. Namun tahukah Anda bahwa meteor dan komet merupakan hal yang berbeda? Apa perbedaan asteroid, komet, dan meteor? Batuan luar angkasa ini masing-masing memiliki atribut uniknya sendiri. Namun selain perbedaan, objek-objek menarik ini, semuanya layak untuk dipelajari. Benar, mereka semua adalah objek planet yang mengorbit matahari. Asteroid adalah benda kecil berbatu dan jika dilihat dengan teleskop, ia tampak sebagai titik cahaya. Sebagian besar asteroid ditemukan di cincin antara orbit Mars dan Jupiter, yang disebut sabuk asteroid. Ada asteroid yang berbentuk bulat, ada yang memanjang, bahkan ada yang memiliki satelit. Komet juga mengorbit matahari, tetapi tidak seperti asteroid. Ia terdiri dari es dan debu. Jadi, ketika komet mendekati matahari, kandungan es dan debunya mulai menguap. Ketika dilihat di teleskop, komet tampak kabur atau memiliki ekor. Ilmuwan juga menjelaskan tentang meteor dan meteorit. Meteorit adalah bagian kecil dari asteroid atau komet, biasanya berukuran kerikil, tetapi bisa menjadi sedikit lebih kecil atau sedikit lebih besar, dan sering tercipta dari tabrakan. Ketika meteorit mendekati bumi dan memasuki atmosfer bumi, itu disebut meteor. Sebuah meteor memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia terbakar dan menghasilkan seberkas cahaya yang disebut bintang jatuh. Jika Anda pernah melihat bintang jatuh, kemungkinan besar Anda melihat meteor. Dan jika sebuah meteor selamat dari luka bakar dan mendarat di tanah, itu disebut meteorit. Maka dari itu, meteor, asteroid dan komet adalah benda angkasa yang berbeda. Asteroid berbatu, komet sedingin es, dan meteor jauh lebih kecil, dan merupakan bintang jatuh yang Anda lihat di langit. Lantas, apa itu lintang temukus? Yang selalu dikaitkan dengan fenomena langit dan musibah di dunia, yang kemudian dipercaya oleh sebagian masyarakat Indonesia. Lintang temukus, dipercaya sebagai hantu pembawa maut, berwujud bola arwah. Lintang temukus dipercaya muncul sebagai rombongan prajurit ganas yang bisa membunuh manusia ketika mereka tertidur. Beberapa masyarakat Jawa mempercayai kalau mereka adalah pasukan Nyi Roro Kidul yang tengah bergerak dari Laut Selatan ke Gunung Merapi atau Keraton Yogyakarta. Secara umum, penampakan komet membawa hal yang kurang baik, kecuali komet tersebut muncul di arah barat. Dalam tulisan Minyoman Ditasari yang menyebut lintang temukus sebagai komet Van Java dari buku Sejarah Kutho Solo, Kraton Solo, Bengawan Solo, Gunung Lawu, karya Raden Mas Tignopranoto dan Raden Mardisuwiknyo, dijelaskan bahwa makna penampakan komet atau lintang temukus menurut mitos yaitu arah timur. Jika ada bintang berekor muncul di sebelah timur, merupakan pertanda ada raja atau pemimpin sedang berbela sungkawa. Para pengikutnya sedang bingung pikirannya. Orang desa banyak mengalami kerusakan dan bersusah hatinya. Beras dan padi murah harganya.
tetapi emas akan mahal harganya. Arah Tenggara, apabila bintang berekor muncul dari arah Tenggara maka pertanda ada raja atau pemimpin meninggal. Orang desa banyak yang pindah. Hujan menjadi jarang, buah-buahan banyak yang rusak, ada wabah penyakit, banyak orang sakit dan meninggal, beras dan padi mahal, kerbau dan sapi banyak yang dijual oleh pemiliknya. Arah selatan, sementara apabila bintang berekor muncul dari arah selatan, maka pertanda ada raja atau pemimpin meninggal. Para pembesar sedang bersusah hatinya, banyak hujan, hasil kebun melimpah, beras, padi, kerbau, dan sapi murah harganya. Orang desa merana hatinya, dan mengagungkan kekuasaan Tuhan yang Maha Suci. Arah Barat Daya, kemunculan bintang berekor dari arah Barat Daya, juga sebagai pertanda ada raja atau pemimpin meninggal. Orang desa melakukan kebajikan, beras dan padi murah harganya, hasil kebun berlimpah ruah, kerbau dan sapi banyak yang mati. Arah Barat, sementara, kemunculan bintang berekor dari arah barat, merupakan pertanda baik yaitu, adanya penobatan raja. Pembesar dan orang desa merasa senang hatinya, beras dan padi murah harganya, apa yang ditanam akan berbuah subur dan cepat membuahkan hasil. Hujan deras dan lama, barang yang diperjualbelikan dalam bentuk apa saja akan murah harganya, karena memperoleh berkat Tuhan. Arah Barat Laut, kemunculan bintang berekor dari arah barat laut berarti pertanda ada raja atau pemimpin berselisih memperebutkan kekuasaan. Para adipati berselisih memperebutkan kekuasaan. Warga desa bersedih hatinya, kerbau dan sapi banyak yang mati. Hujan dan petir akan terjadi di musim yang salah. Kekurangan akan semakin meluas dan berjangka waktu lama. Beras dan padi akan mahal harganya, namun emas murah harganya. Kemudian arah utara, kemunculan bintang berekor dari arah utara yakni pertanda ada raja atau pemimpin yang kalut pikirannya karena kekeruhan dalam pemerintahan. Akan timbul perselisihan yang berkembang menjadi peperangan. Beras dan padi mahal harganya, namun emas murah. Masyarakat zaman dulu secara turun-temurun membuat tumpeng untuk mengatasi serangan pagebluk. Setelah diupacarai, puncak tumpeng akan dikepres atau dipotong, dengan tujuan untuk menghilangkan penyakit. Terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan.